sudah ada apa jenenge? Urat punggungnya sapi. Kalian kalau ada di depannya Om enggak bikin apa-apa. Aduh, sambelnya mantap ya. Kita mulai ya. Sekarang dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor-awor, 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 awor-awor. Farida Nurhan YouTube. Ini adalah Jakarta yang sesungguhnya ya, geng, dengan tingkah polanya, kesibukannya, hirup pikuknya dan segala macamnya. Mau makan bakso aku rata. Tadi tuh salah gang ya. Kalau teman-teman mau makan bakso yang mau Farida Nurhan santap yang katanya super sangat enak dan legend ini, patokannya adalah Ruko Sinar Cahaya Spot. Kita jelajahi gang-gangnya ini ya. Dibilang sempit-sempit banget enggak? Wow. Apa? Apa bu? Kue. Kue? Kue apa bu? Banyak. Ada lemper, ada kue sus. Ini berapaan? 8.000. Apa lagi? Ya udah ini aja lah ya, dua aja ya. Ya boleh. Itu yang bayar, di sana itu yang bayar. Saya nggak bawa uang. Itu loh yang bayar pakai baju kotak-kotak yang ganteng itu loh. Ya ke sana ya. Ah ini, yang megang uangnya Farida Nurhan. Nih. Makanya ini kelihatannya bahagia banget. Ayo kita ganggu bapaknya ya. Aduh Re, mau makan di sini godaannya mengganggu banget saya. Kita tanya ibunya ya, siapa tahu mau ya. Assalamualaikum. Salam. Saya ganggu sebentar boleh? Boleh. Ya. Sering makan di sini? Sering, sering. Enak baksonya? Enak. Seenak apa, seenak apa? Enak banget deh. Enak banget. Itu uratnya, uratnya alot apa empuk apa ya, Pak? Empuk banget, enak. Empuk banget ya. Selamat makan ya, Ibu ya. Terima kasih. Ya. Namanya bakso loncat. Kalau mau tanya kalian pasti mikir ya, ini mungkin baksonya kalau dimakan dia loncat-loncat gitu loh di dalam mulut saking enaknya ya, Mam? Waduh. Kita langsung masuk ya ke dalam ya. Lah. Apa itu, Kak? Ada tulang ayam, ada campuran, ada ini. Kan kuahnya tanpa micin. Oh. Jadi kaldunya kaldu ayam sama kaldu sapi. Ini urat, urat sapi dan urat ayam. Enggak, daging ini tulangnya, tulangnya, tulang. Oh. Ada tulang ayamnya. Itu ya. Ini jadi uratnya sapi ya? Uratnya sapi. Yang sudah dimasak selama? 1 jam. Oh, ini yang disukai orang-orang yang nagih ini tuh ini ya? Iya. Kenapa sih kok nagih kenyal-kenyal apa ya? Kenyal-kenyal, mau jajal. Jajal, mau jajal. Mana garpunya ya? Gak apa-apa lah Mbak, itu aja, kasih aja ke aku. Nih, Ih. Coba comot aja. Comot gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kenyal tapi ada gurinya. Ya. Kak. Enak kan? Ada dagingnya masih sedikit-sedikit. Iya, ada campuran dagingnya. Dia. Ya Allah, ini 1 jam doang kayak gini? Iya. Ini yang bagusnya. Oh gitu? Susah. Susahnya kenapa? Ya ibaratnya satu sapi itu cuma ada 10 kilo, kalau enggak 15 kilo. Gitu ya. Enggak kayak yang daging, kan daging banyak. Iya. Emang enggak. Kakak, setiap hari kayak gini ya? Baru buka langsung rame gini ya? Nah, lagi ini hari Sabtu, kalau hari Sabtu lebih ramai. Bukanya dari jam berapa jenengan? Jam 9. Sampai? Kalau yang mentok jam 4 aja udah tuh udah selesai, udah ngangkut. Aduh, aku ini loh geng, kayak sudah nggak mau nanya-nanyain bapaknya, kayak pingin langsung pesen gitu aja loh. Tapi satu pertanyaan lagi ya, itu kenapa kok baksonya gepeng-gepeng? Ya, dari generasi yang pertama, gepeng. Ya. Oh, saya tinggal terusin aja. Jadi itu, gitu. Ini seperti kayak bakso orang Cina, yang Kalimantan. Oh gitu, ada ya. Micinnya, ada micinnya. Ada mau pakai micin ada. Ini micin. Kok di sini? Enggak, enggak ada micin. Udah gurih di sini. Mantap, keren. Terus habis tapi ini halal ya? Halal, alhamdulillah. Oke, saya mau pesen itu kan biasanya baksonya dicampur sama uratnya. Saya mau uratnya bisa dipilih ya, sendiri. Ini bisa ya? Bisa. Ya, sama pakai nasi sama pakai mie. Iya. Bun. Iya, semuanya ya. Ya udah. Boleh ya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Minta satu lagi boleh? Boleh. Soalnya jarang jualan ini deh. Enggak ada kayaknya ya. Keren. Aduh, ini enggak ada di online, enggak ada. Harus ke sini makannya. Iya. Waduh, enak. Online ada, yang Grab.
Shopee sama Gojek, cuman lagi membludak kadang saya matiin. Oh, cuma pelayan yang di sini aja ya? Iya, di sini dulu. Kalau udah longgar baru saya nyalain. Video penutupan akhir tahunnya Omay buat pecah sepecah-pecahnya. Sahabat Omay, ini super sangat complicated banget baksonya ya. Sudah ada apa jenenge? Urat, punggungnya sapi, satu porsi sapi sudah dapat nasi juga. Kurang apa kalau enggak kurang? Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Awur-awur. Geng, geng, geng. Aku sengaja pesan satu porsi buat kalian nih. Tetelan of the year. Tetelan of the year. Gak ada tetelan kayak gini, Rek, kalau gak di sini, Rek. Ya Allah. Kelihatannya doang ini kaku. Kasar, kayak ganas. Begitu dimakan, oh, empuk banget. Apa suka dengan tekstur ini? Yang masih melekat. Daging didi-didi, yuk. Uratnya menggemaskan, yo, geng. Karena kata kakaknya, tadi waktu Omay tanyain, beliau ceramah, lemaknya ini sudah dibuang. Duh, enak gitu rasanya. Lagi ya. Tekstur melawannya nggak ada. Ya Allah. Alhamdulillah. Senang banget aku di sini, Rek. Aku tak ngangkat baksonya ini. Nah, pakai bihun. Ini kayak bakso Singkawang ya, Kak ya? Iya. Bener gak sih aku ngomong? Jangan sok tau deh pada nuran. Ya, kalau salah maafin Oma ya, geng ya. Langsung bihunnya. Setelah kelamut, dari aku langsung ingat sama bakso Akim. Kok bisa ya? Penampakannya hampir sama gitu loh. Cuman saja kalau di bakso Akim itu banyak bawang gorengnya yang merah. Kalau ini banyak bawang putihnya. Tapi kalau urusan sedep sama gurih jangan ditanya. Dia kayak nggak mau dikalah-kalahkan gitu loh. Maunya jadi prinsesnya, ratunya, rajanya. Rasa seger, rasa apa itu nggak mau dikalah-kalahkan di sini. Asinnya juga kalah sama sedep dan gurihnya. Ngerti nggak kayak ngomong apa, geng? Ngerti. Imajinasikan sendiri kalau nggak ngerti ya. Aku malah lagi keenakan nih. Astaga, nakal. Dan ini hampir sama kayak bakso Akim juga. Bapaknya ngolah sendiri semuanya itu. Ya. Riwah sendiri dari situ. Riwah sendiri, semangat kalian sendiri. Ya. Nah, bisa beli online. Tapi kalau bapaknya sih pun dimatikan katanya online-nya. Nggak mau dibantu-bantu gitu loh, geng. Ya Allah, ya Allah. Sahabat Tomai percaya nggak? Di sebelahku nih, mulai dari sambal, kecap, jeruk, semuanya ada. Ini adalah pertama kalinya berantuan makan bakso yang enggak minta kasih apa-apa gitu. Tapi aja enggak kepingin, kayaknya gini sudah enak banget. Apalagi tetelannya ini, uratnya ini. Aduh. Ya Allah. Kalau kalian suka hawa-hawa micin, sentuhan micin dikasih. Tapi menurut Oman ini enggak perlu ya. Udah, sewajib banget. Ya Allah. Ah, langsung aja ya, sini ya, sini ya. Halusnya berapa? Nih, geng, kelihatan nggak? Campur-campur kayak gini. Ini adalah tipikal kuah bakso yang menurut Omay kalau dikawinkan dengan nasi, dengan bihun, cowocok. Nggak ada berontak-berontaknya, kayak oke aja gitu teman-teman. Terus yang di belakang ini pembelinya, kalau tadi pada rame sendiri. Uratnya masih ada nggak? Uratnya masih ada nggak tuh? Pada rame urat di belakang. Bu, pakai sambal, Bu. Sebotol. Sebotol? Iya. Kayaknya yang di rumah ini ya? Kayak gatel gitu ya. Kalau ngeliat Omay nggak pakai sambal ya. Padahal kayak gini nih, geng. Kalian kalau ada di depannya Omay nggak kepingin apa-apa. Aduh, sambalnya mantap ya. Pagi, Bu.
Iya. Iya, terus. Heeh, Mam. Sebelum Ibu tonyor kamu, Mam. Nih. Belakangnya belum. Oh, ini ya, sekalian ya. Oh, ya Allah. Sambelnya aja cantik ya, Kak ya. Di blender ya. Cabai rawit asli ya. Liatin wujudnya nih. Manis ya. Mana ada cabai rawit manis, Rek? Kok aku nge-reviewnya ngawur aja. Ya pedes ngopo. Ini baru manis nih. Umi ala-ala ya, sok-sokan. Tak kasih jeruk sungkit nih. Sungkit ala Kalimantan. Ala Kalimantan ya, Pak ya? Ya ini. Salah ngucur. Pedes, Mam? Pedes. Wah. Pedes. Dapur. Buahnya bisa apa sih? Ngomongin urat lagi. Pokoknya di belakang ini, Riwa sendiri ngomongin urat dari tadi. Kayaknya, okay. Kalau nggak ada uratnya ini kayaknya krem nggak cerah ya. Tuh, dengar nggak? Yang penting mantep, Oma. Iya, nggak usah pakai tahu, yang penting uratannya. Ya Allah, besar ya. Kalau dipikir-pikir dari ini 3 porsi ya? Oke, yuk geng, berhenti dulu ya. 3 porsi ini kalau dihitung-hitung, Rek. Uratnya, baksonya, sama nasinya. Inilah, tadi mungkin syutingnya agak ini ya. Aku mau pinjem boleh nggak ini? Ambil aja. Ambil aja, baik banget sih. Tuh, yang jadi rebutan semua umat manusia. Kalau makan bakso di bakso loncat, ih. Jadi lemaknya itu benar-benar sudah diangkat ini buktinya. Nggak ada lemaknya. Waktu dimakan, genjol-genjol halus gitu. Terus ini yang Omay suka. Jadi pada saat dimakan, enak, clean, bersih gitu loh rasanya. Terus ini, di atas uratnya itu masih diselimuti daging-daging sapi gitu loh ya. Jadi makannya itu enak. Kayak dapat bonus daging sapi gitu, geng. Ceramahnya sudah selesai. Ini piringnya tak angkat lagi. Asli nih. Kurang lebih kayak bakso Akim rasanya. Ini rasanya bakso Akim. Saking enaknya, bakso yang ada di piringku ini, aku habis 3 porsi. Nggak kerasa loh, Rek. Nggak kerasa loh, Rek. Tadi tuh ya, geng, baksoku. Satu mangkok, satu porsi, dapat 10 bakso, 22.000. Terus uratnya yang menggila itu, yang kurang ajar nggak aturan itu satu mangkok 35.000, nasinya 4.000, mantap ya. Saya tanya dulu, tahun baru buka nggak, Kak? Buka. Wes, hancurkan, hancurkan. Tahun baru, datang ke sini habiskan baksonya, baru malam harinya petasan ya. Yuk. Kembang api ya teman-teman ya. Kenyang aku, Rek, terserah kalian mau marah, nggak apa-apa, marah aja. Aku kenyang 3 porsi kok. Harus dicobain, recommended 100% by Omay Fadya Nurhan. Happy, healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omay yang blog-blog di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida Nurhan. Bikin kenyang ya makan di sini ya, Kak ya? Enak, mantap. Baksonya halus. Halus banget. Kayak penjualnya. Penjualnya halus enggak? Halus.